Doa setelah sholat duha untuk rezeki berlimpah penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan setiap hari, karena sholat ini merupakan peluang emas bagi seorang muslim untuk mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, serta meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan melancarkan semua usaha kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat, serta melepaskan kita dan keluarga dari segala macam bentuk kesulitan dan permasalahan hidup selama di dunia. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di video kali ini kami akan tayangkan lafaz bacaan doa setelah kita melaksanakan ibadah sholat duha. Harapan kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan hidup kita dan keluarga kita serta handai tolan kita selalu diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikut lafaz doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duhaa duhaa'uka wal bahaa bahaa'uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu summa yaqulu rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sungguh waktu duha adalah milikmu, yang ada hanya keagunganmu, tiada lain selain keindahanmu. Hanya ada kekuatanmu, yang ada hanya kuasamu, tidak ada yang lain kecuali lindunganmu. Tuhanku, kalau rezekiku di langit turunkanlah, kalau berada di bumi keluarkanlah, kalau sulit mudahkanlah, kalau haram gantilah yang suci, bila jauh dekatkanlah. Dengan hakikat duha, keagungan, kekuatan, kekuasaanmu, Tuhanku, berikanlah aku apa yang engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, denganmu aku bergerak, denganmu aku berusaha, denganmu aku berjuang. Tuhanku, ampunilah segala dosaku, turunkan rahmatmu kepadaku, anugerahkanlah taubatmu untukku. Sungguh engkau maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.